memutuskan untuk buat konten terakhir. Maksudnya konten terakhir sama salah satu karyawan aku yang bakalan resign. Ayo tebak siapa? Nah, ini mereka udah pada kumpul. Jadi karyawan aku yang bakalan resign itu April, guys. Kenapa kok bisa resign? Alasannya ingin mewujudkan cita-citanya. Lagi-lagi sedih banget harus berpisah dengan orang yang sudah aku anggap seperti adik aku sendiri. Oke, saya selaku pimpinan perusahaan di sini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih. Sini dulu dong, April. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk April. Terima kasih untuk dedikasinya kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan. Kamu bergabung di keluarga Kedas Beauty. Buat April tentunya, semoga April bisa jadi orang yang lebih baik, bisa menjadi orang yang lebih sukses. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Seperti yang sudah kita tahu, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Saya juga mau memohon maaf sama April. Kalau selama kamu bekerja di sini mungkin ada perbuatan dan juga perkataan yang sempat menyinggung hati dan perasaan kamu. Mohon dimaafkan. Saya berharap April keluar dari sini, kita semuanya masih baik-baik saja, kita masih bisa bertemu, dan tentunya saya minta sama April untuk tetap menjaga nama baik perusahaan, nama baik orang-orang yang masih ada di dalam Kedas Beauty. Sebelumnya terima kasih, terutama untuk kakak ya, sudah kasih April kesempatan kerja di sini, jadi bagian keluarga dari Kedas Beauty juga. Terima kasih sih, maksudnya April sudah diterima dengan baik di sini. Kalaupun ada salah-salah, tolong dimaafkan. Ya, namanya juga manusia kan. Apalagi saya memang menyebalkan, toh menye-menye, suka babantah juga. Nah, setelah sedih-sedihnya, kita mau lanjut lagi untuk pergi makan siang bersama untuk terakhir kalinya bersama April. Nggak lupa buat konten bareng Kupil sebelum berpisah. Jadi, siapa yang paling besar baksonya? Tara, akhirnya makanannya sudah datang. Ya ampun, lihat guys, perkedelnya gede banget. BTW, kalian tim ikan goreng atau ikan bakar? Kalau aku sih, I can't live without you. Setelah makan, kita lanjut lagi buat konten. Karena momen bersama Kupil tidak bakal terulang lagi. Duh, bakal rindu banget sama anak ini. Gak ada lagi deh yang bikin rusuh di kantor. BTW, ada yang mau kerja di Kedas Beauty gak? Kita mau open locker loh.